Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau ke-38 di Kabupaten Kampar pada 23 hingga 30 November 2019 tidak mengalami kendala apapun, Kakanwil Kemenak Riau Dr. Haji Mahyudin MA didampingi Kakan Kemenak Kampar Haji Alfian MAG dan rombongan Senin 18 November 2019 melakukan peninjauan ke Astaka Utama dan stan-stan MTQ di Lapangan Merdeka Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Kedatangan Kakanwil dan rombongan ke areal MTQ Provinsi Riau ke-38 di Lapangan Merdeka disambut oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum yang sedang melakukan pembenahan dan finishing beberapa bangunan astaka dan stan. Sebagaimana diketahui, Astaka Utama dan beberapa stan MTQ sempat mengalami ambruk pasca diterpa angin kencang dan diguyur hujan deras pada Sabtu 10 November 2019 sore kemarin. Namun dari hasil pemantauan di lapangan, astaka dan stan yang rusak telah dilakukan perbaikan oleh Dinas PU selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan Astaka Utama. Ya, jadi pada hari ini kita sengaja melihat persiapan MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kampar, karena kita mendapat informasi beberapa waktu yang lalu bahwa ini ada insiden ya, di Kampar ini ada angin yang menerjang astaka kita. Tapi alhamdulillah berdasarkan kunjungan kita pada hari ini dan laporan dari Dinas PU tadi kita dapatkan bahwa alhamdulillah ini sudah selesai diperbaiki dan sekarang tinggal finishing dan insya Allah dalam 2-3-4 hari ke depan itu sudah siap dan ready untuk dipakai pada acara pembukaan. Oleh karena itu tentu kita berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kampar yang telah bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan sekarang kita juga melihat para pekerja sedang melaksanakan tugas untuk menyelesaikan stan-stan pameran. Dan tadi dari laporan Dinas PU Kabupaten Kampar, kita juga dapat informasi bahwa insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ini sudah bisa diselesaikan. Oleh karena itu kita melihat bahwa secara umum memang persiapan sudah siap. Dan tadi kami juga bincang dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, di masing-masing tempat perlombaan sebanyak 11 lokasi itu disampaikan bahwa semuanya sudah ready. Insya Allah petugas yang sudah ditunjuk tentu kita berharap bagaimana supaya melaksanakan tugas sesuai dengan yang sudah diamanatkan oleh panitia MTQ tingkat provinsi. Kita di Kementerian Agama Kabupaten Kampar ya siap untuk mensukseskan kegiatan MTQ ini. Bukti bahwasanya kalau kita hanya mempersiapkan pertama adalah masalah kafilah dan kemudian masalah perhakiman, ini yang khusus yang kita laksanakan, yang harus kita berikan pelayanan khusus. Sementara apa yang sudah dilakukan oleh Pemda Kampar ya secara fisik ini sudah hampir 90%. Kita secara umum di tempat-tempat 11 lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan ini sudah kita laksanakan peninjauan-peninjauan pada prinsipnya semuanya sudah oke.